Cepat kau putuskan sekarang juga. Kamu mau kalah atau kedua temanmu itu mati? Santang memang benar-benar hebat. Demi nyawa kalian, dia mau berkorban. Kawan yang hebat. Hampura Nyi Ratu, naon? Akang, tolongin saya, ambilin cahaya buat Nyi Ratu, cepet! Baking! Ya Allah, Nyi Ratu teku naon! Nyi Pa, putraku Kian Santang, Nyi Pa. Ku naon sama Raden Kian Santang, teh Nyi Ratu! Sepertinya dia dalam masalah, Nyi Pa. Ada apa ini? Maaf, Gusti Prabu. Di dalam ruangan pusaka terdengar gaduh sekali, Gusti. Putramu Kian Santang sedang menjadi bulan-bulanan Galuh Siliwangi. Sebuah pertanda. Salah satu dari keluargaku mengalami kesulitan. Siapa dia? Apa dia Kian Santang? Dasar! Kolang kali, licin. Licin. Udah tahu. Untuk memenangkan peperangan, kelicikan akan aku lakukan, Koneng. Iya, Caina. Jadi gak usah paman diri saya mau ke kamar. Apa? Kira tuh emang ngapain? Saya mau sholat, Nyi Pa. Kalau kamu masih ingin melihat teman-temanmu ini hidup, cepat bangun. Thank you.
Prajurit, rantai kakinya. Hamba menghadap Gusti Senopati. Cari di mana Kian Santang. Firasatku mengatakan telah terjadi sesuatu pada putraku. Ampun Gusti Prabu, walaupun masih anak-anak, tetapi Raden Kian Santang adalah pendekar pilih tanding Gusti. Tidak ada satu orang pendekar manapun yang bisa mengalahkannya Gusti. Lalu apa yang Gusti khawatirkan? Keselamatannya Senopati. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti. Tetapi kalau diibaratkan, satu Raden Kian Santang sama dengan 1000 pasukan Gusti. Sangat tidak mudah untuk menembus bentengnya Gusti Prabu. Siliwangi, kalau kamu sampai termakan omonganku, memang itu tujuanku. Karena aku selalu mencari keuntungan di setiap kejadian. Bagus. Kamu tidak konsentrasi, Raden. Maafkan saya, Pak Kiai. Apa yang menyebabkan pikiranmu terganggu? Saya teringat keluarga saya, Pak Kiai. Ya, saya paham itu. Begini, Raden. Sebenarnya Raden sudah bisa meninggalkan tempat ini. Karena kondisi Raden sudah mulai membaik. Terima kasih Pak Kiai. Atas perawatan Pak Kiai, saya bisa pulih kembali. Saya ini hanya sarana, Raden. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan Raden. Apa kamu sudah dapat kabar? Siapa yang mendapatkan lutung hitam itu? Ampun Gusti. Hamba belum mendapatkan kabar siapa yang mendapatkannya. Tapi kalau hamba boleh tahu, apa yang membuat Gusti ingin sekali mendapatkan lutung hitam itu? Aku akan menambah ilmu kesaktianku. Dan aku akan bisa mengalahkan Siliwangi. Dan aku juga akan menjadi raja yang tidak terkalahkan. Sehebat itukah darahnya Gusti? Darah hitam yang ada dalam lutung hitam itu bisa menyempurnakan ilmuku. Bukan ilmumu, Marugul, tapi ilmuku. Begitu ada yang mendapatkannya, akulah yang pertama akan mengambil darah hitam itu. Dan akulah yang akan menjadi raja di tanah Pasundan. Harapan Gusti adalah harapan hamba. Dan kemenangan Gusti, kemenangan bagi hamba pula.
Ki, ada mangsa, Ki. Mangsa, Ki. Apa yang akan kamu rampok dari pencari kayu tua itu? Hah? Siapa tahu dia punya simpenan, Ki. Dasar bodoh. Rampok sana. Dan kayunya, kamu yang pikul. Ki, kesamur nyawa. Hah? Apa lagi? Pencari kayu itu, Ki. Pencari kayu itu, Ki. Lutung hitam. Kenapa dari tadi kamu tidak bicara? Ayo kejar dia. Cepat, ayo. Baik, kita habisi mereka sekarang. Den, kalau boleh, Paman Gading bicara, Den. Boleh, Paman. Iya, Den. Seharusnya Aden Kian Santang jangan mengalah, Den. Aku tidak mau Paman Gading sama Arya Kemuning dicelakai. Lebih baik aku saja yang mati daripada Aden Kian Santang. Saya lebih baik menderita daripada Kian Santang. Raden, saya akan membalas air kiban sampai babak belur. Kata kakek, kita nggak boleh dendam, apalagi berlebihan. Paman Gading Koneng, salut sama Aden. Aden Kian Santang memang hebat. Rukitoki! Kemana aku harus mencari? Ini bukan sembarang binatang. Monyet itu, monyet hitam. Mungkin ini yang dimaksud Prabu Amuk Marugul. Rezeki memang tidak kemana. Tidak mungkin aku mengalahkan dia. Ilmu kanuraganya cukup tinggi. Aku harus menggunakan cara lain. Jangan-jangan dia tersesat. Maaf, aku butuh pertolonganmu, Paman. Aku tidak tahu jalan ke arah kota Raja. Aku tersesat. Apakah Paman bisa mengantarku? Aku tahu. Mari aku antar. Tapi... aku belum mengenalmu, Paman. Bolehkah aku mengenalmu? Amuk Marugul mencari lutung yang berdarah hitam. Tidak salah lagi, berarti dia.
Paman Gading, erosi, erosi. Capek tahu. Coba kalau kamu yang dirantai sampai dipecut. Berani ngelawan kamu? Apa kamu lihat? Sekali dengan keadaan putraku Kian Santang. Aku harus mencarinya. Dinda, jangan keluar istana sebelum Kanda kembali. Ya Allah, tolonglah keluarga hamba, ya Allah.